Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi berkat melalui cerita Alkitab. Cerita Alkitab yang diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Kalian tahu Lukas 10 ayat 25 sampai 37 itu berisi tentang apa? Ya, benar sekali. Lukas 10 ayat 25 sampai 37 itu berisi tentang orang Samaria yang murah hati. Kalian mau tahu ceritanya? Yuk simak cerita ini. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu hari, Yesus sedang berkhotbah bersama murid dan orang banyak. Di situ juga ada ahli Taurat. Ahli Taurat itu bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kau baca dalam kitab Taurat?" Ahli Taurat itu menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Tuhan Yesus menjawab, "Lakukan apa yang kau katakan itu." Ahli Taurat itu bertanya lagi, "Siapa sih sesamamu manusia itu?" Kalian mau tahu siapa sesama manusia itu? Yuk simak cerita ini. Cerita mengenai Samaria yang murah hati. Pada suatu hari, ada orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun itu yang merampoknya habis-habisan dan memukulnya, dan setelah itu meninggalkannya setengah mati. Lalu datanglah seorang imam melalui jalan itu. Ia melihatnya, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah kemudian Lewi datang ke tempat itu. Ia melihatnya, tetapi ia juga melewatinya dari seberang jalan. Ada Samaria yang turun ke tempat itu. Ia melihatnya, lalu tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Ia membalut luka-lukanya, dan setelah itu menyiraminya dengan minyak dan anggur. Lalu menaikkan ke atas keledai tunggangannya sendiri dan membawanya ke penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia membayar 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, maka aku akan menggantinya waktu aku kembali." Begini teman-teman, cerita Samaria yang murah hati. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita harus menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Terima kasih. Sekian dari saya, Natania. Tuhan Yesus memberkati.